Para pemirsa, ini adalah roti yang saya makan untuk bekal perut saya, yang mana roti adalah makanan bergizi, tapi berbeda dengan makanan Indonesia yang penuh karbohidrat tinggi, nasi, gandum, dan lainnya. Ya, dan mari kita akan membuka tentang resep-resep roti dan roti. Di sini adalah jati negara kaum, di mana tanah terbuka, tepat untuk kita bersantai, memberikan wejangan buat Anda semua. Dan saya pun di sini ada kasur, Anda lihat, yuk, itu dia. Hal, di sini saya bisa bersantai, berbahan duduk dan mungkin tidur siang di sini. Ya, tapi jangan terlena, takut di sini ada ular panjang sanca yang bisa menghisap darah Anda dan mematuk Anda. Ya, ini adalah musuh dari satria bajak hitam yang bisa terbang, tapi gak jauh terbangnya. Dan namanya Rian Hamzah, penuh gaya, penuh dengan kontemporer. Ya, lihat gayanya yang sangat-sangat jenaka. Memang dia adalah pendongeng, dia penerbit buku, dia penulis, dan seorang sastrawan. Nah, lihat tuh gaya tangannya. Lucu kok. Saya sekarang di atas pohon, mencoba untuk berkarya. Di mana saya punya karya cipta yang tertunda pada tahun 2003 dan kini tertunda hingga 2018, 9 Maret 2018. Ya, saya akan coba selesaikan pada hari ini. Mari doakan semoga sempurna lagu yang saya buat pada hari ini di atas pohon ini. Dan ini ada beberapa inisiatif, inspirasi untuk saya mencapai target pembuatan lagu, lagu Kencan Dalam Satu Solo. Ya, baiknya Anda dengarkan beberapa sajian instrumental saya yang akan saya sampaikan di atas pohon ini. Di sini saya seringkali menciptakan lagu dari tahun ke tahun, terlepas dari 2003 itu. Tentunya banyak lagu yang saya ciptakan, tapi tidak selibet lagu Kencan Malam Satu Suro, karena lagu Malam Kencan Satu Suro sangat-sangat terumit. Ya, itu memang lagunya. Di sini pun saya pernah terkenang akan seorang wanita di atas pohon ini, yaitu sebuah wanita, tentunya dia sangat-sangat indah, seperti indahnya pohon ini di atas. Ya, saya akan terkenang sekali ketika menundukkan kepala di atas dahan pohon ini. Dia adalah Indi. Ya, mari kita merenung sejenak tentang dia. Indah sekali. Ya, meskipun tidak seindah kisah cinta saat itu. Ya, baiknya saya tarik pa. Dan yuk kita lanjut. Dadah dan bye. Read the story.
Saya mulai. Aku tidak mengandung. Ketika waktunya tidur, nenek selalu membawamu sampai ke atas pohon, perjalanan yang cukup jauh untuk burung hantu kecil. Ia terengah-engah. Hap, lompat, terbang. Hup. Ia menghela nafas, lalu menurunkannya. Sudah sampai. Bintang-bintang mulai memudar ketika nenek mendengar suara berisik. Apakah itu kamu, Mo? Iya, aku belum makan. Aku belum makan biskuit malamku. Biskuit malam? Kenapa aku lupa ya? Pikir nenek. Lalu terbang. Hap! Lompat! Terbang! Nenek duduk dan menunggu hingga biskuit malamnya habis. Mo tersenyum kepadanya. Mau main denganku? Tanyanya dengan mulut penuh. Tidak, sayang waktunya tidur, kata ini. Ia memberikan Mo ciuman, lalu lompat menuju buku ini. Kelelawar terakhir akan pulang ketika tiba-tiba daun mulai berjatuhan dari atas. Mo, nenek memanggil, apakah semua baik-baik saja? Tidak, aku tidak berselimut. Dia tidak berselimut. Nenek mendesak. Ayo terbang lagi. Hap, lompat, terbang. Sampai ke atas pohon. Nenek menepuk dan mendorong. Sampai Mo tampak seperti penekuk hijau. Mau main denganku? Ia tertawa. Tidak sayang, waktunya tidur, kata nenek. Tidak ada panggilan lagi, kecuali keadaan darurat. Ia memberikan Mo ciuman, lalu lompat menuju bukunya. Nenek duduk dalam keheningan. Akhirnya semuanya tenang. Ia baru saja akan memulai membaca ketika Nenek darurat. Keadaan darurat. Pikir nenek, astaga. Apa? Apa yang darurat? Tanya nenek. Aku tidak mengantuk, katamu. Aku tidak mau tidur. Aku mau main. Nenek mendekat ke sarangmu yang nyaman. Tapi mu sekarang waktunya kita tidur. Dan salah satu harus tidur duluan, katanya. Jadi aku punya ide yang sangat bagus. Aku akan tidur dan kamu bisa tetap terjaga. Ya. Mo tertawa. Nenek memerlukan daun-daun segar dan biskuit malam dan selimut. Dan setiap aku naik ke atas, aku akan memberikanmu ciuman. Mo sangat sibuk. Ia tidak punya waktu untuk bermain. Ternyata perlu kerja keras untuk membuat nenek tidur. Hap,
lompat, terbang, hap, lompat, hap, terbang, lompat, terbang. Bintang-bintang mulai hilang ketika suara kecil memanggil dari bawah. Nenek, aku benar-benar mengantuk. Tentu saja kamu mengantuk, Mo. Ini sudah hampir pagi, kata nenek. Lalu nenek pun menghampiri burung hantu kecil kesayangannya. Ayo naik ke punggungku, katanya. Ha! Lompat! Terbang! Nenek membawa Mo sampai ke atas menuju sarangnya. Di atas pohon, nenek menidurkan Mo pelan-pelan dan menyelimutinya dengan daun-daun lembut. Waktunya untuk tidur. Ia tersenyum, lalu nenek merapikan bulu Mo yang lembut, memberikan ciuman, dan lompat ke bawah pohon menuju bukunya. Manfaat read the story. Kemampuan berbahasa meningkat, kemampuan mendengar meningkat, kemampuan berkomunikasi verbal meningkat, kemampuan konseptual meningkat, kemampuan memecahkan masalah meningkat, daya imajinasi dan kreativitas bertambah, IQ kecerdasan emosi naik, nilai moral bertambah, wawasan bertambah, pengetahuan ragam budaya bertambah, mendapatkan relaksasi jiwa dan raga, keakraban emosi antara orang tua dan anak meningkat. Terima kasih. Ini aku tidak mengantuk. Erlangga Porky. Read story. Dadah. Assalamualaikum. Majulah kau, rasain yang penjahat.
penjahit. Ya, hei kau penjahit. Aduh, simak ya nanti aku. Ada wahai. Kini aku tantang meskipun aku tidak memakai pedang. Buat sate lo, pakai pedang gua. Maju. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dadah.